Hari ini Balai Kota Jakarta masih terus melayani pengaduan warga. Gubernur Jakarta Anies Baswedan turut menerima warga yang ingin menyampaikan masalahnya ke pemerintah. Aduan yang dilaporkan diantaranya soal penggusuran dan pendaftaran rumah susun sewa. Kalau saya melihat mereka datang harus dihormati, dihargai, diberikan, direspon baik, diproses dengan benar, tetapi jangan sampai berulang. Nah, tantangan kita adalah mengabarkan kepada semua, ini bisa diselesaikan. Berarti dipindahkan ke kelurahan gitu, Pak? Bukan dipindahkan. Anda bisa, hal yang sama bisa dikerjakan harusnya di kelurahan. Tapi kan kita harus nyiapin SOP-nya sehingga kelurahan bisa jalan. Nah, sekarang kita ngumpulin untuk jenis-jenis masalahnya supaya bisa disiapkan SOP-nya, biar dilaksanakan di kelurahan.